Situs lelang layanan pengadaan barang dan jasa di Batu Raja Oku dikeluhkan warga. Situs pelelangan yang dibuka awal bulan Oktober ini tidak bisa diakses. Akibatnya beberapa rekanan mendatangi kantor tersebut di detik-detik hari penutupan lelang. Peserta yang ikut lelang marah lantaran tidak bisa mengakses situs pelelangan hingga menjelang satu hari penutupan lelang. Seperti yang disampaikan salah satu warga yang ingin ikut lelang, Irsan Audi, yang mengaku sejak dibukanya pendaftaran lelang hingga pihaknya tidak bisa mengakses dan tidak bisa ikut lelang. Kuat dugaan lelang hanya syarat lantaran beberapa proyek pembangunan di Oku telah dimiliki oknum tertentu. Menurut Irsan, LPBJ Oku tidak transparan dan sudah terkondisi dalam hal lelang pekerjaan di Oku. Hal itulah diakui Irsan membuat pihaknya mendatangi untuk mempertanyakan kejadian ini, namun hasilnya sangat tidak memuaskan. Sejauh pengamatan saya, memang begitu sulit kita untuk mendapatkan akses sehingga bisa ikut di pelelangan Oku. Nah, dalam hal ini, kami selaku rekanan dan selaku anak bangsa yang memiliki kesempatan yang sama, kami minta peluang itu seadil-adilnya untuk mengikuti kegiatan yang ada di kabupaten kami. Karena dalam hal ini, ya kami selaku putra daerah, wajib toh kami membangun daerah ini dengan baik. Sementara Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Oku, Karel Akbar, saat terkonfirmasi mengaku tidak paham masalah dan penyebab tak bisa diakses itu. Untuk itu sudah kami fasilitasi, kami panggilkan Kepala MPSI-nya untuk mengatasinya, karena ada yang berwenang di situ. Itu sudah, itu Kepala MPSI-nya Pak APN. Kalau ada yang tanya masalah aplikasi, silakan Pak APN. Oh gitu. Ya. Tapi untuk lelang LPSI ini memang terbuka, Pak? Kita terbuka. Tapi sering tidak bisa masuk itu gimana gitu? Apa penjelasan? Itu tadi yang ngomong tadi itu ada Pak LPSI menjelaskan. Dari Ogan Kombring Ulu, Widuri Agustino, iNews melaporkan.